sebagai pemilik klub Liga 1 punya harapan besar kepada pemerintah dan juga federasi, pihak kepolisian, supporter dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalam sepak bola untuk lebih mengedepankan fair play, mengedepankan aturan-aturan, mengedepankan keselamatan dan kenyamanan. Harapan kami kejadian Kanjuruhan menjadikan awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia, menjadi lebih nyaman ditonton, lebih asik dan lebih aman, dan tentu saja memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. PSIS Semarang selama masa dihentikannya Liga yang sekarang sudah berjalan lebih dari 10 hari, kami terus melakukan latihan rutin dan kami berusaha memperbaiki semua kekurangan yang kemarin pada awal-awal musim kita jalani. PSIS Semarang sedang menggenjot fisik, teknik dan juga semangat bertempur sekaligus mengembalikan performa dan menyembuhkan pemain-pemain yang cedera. Jadi kita manfaatkan libur ini untuk menyiapkan tim lebih baik sehingga nanti pada saatnya liga ini digulirkan kita sudah siap dan kita akan lebih siap daripada awal musim. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.